Malam hari ini kita tampil berbeda ya, channel Waluh di Balikpapan Misteri. Kita coba yang pernah belum pernah dilakukan sama YouTuber lainnya ya. Malam ini saya coba mengangkat dari cerita film ya, mitos-mitos yang beredar mengenai Nenek Gayung. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan dan menghadirkan beliau ya di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon doa dan dukungannya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba ungkap misteri apa si Nenek Gayung tersebut ya. Mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi, berinteraksi lagi, langsung membuka gerbang gaib agar si Nenek Gayung bisa hadir di tengah-tengah saya pada kesempatan hari ini. Ini sudah saya siapin perlengkapan saya, ada beberapa minyak dan alat saya, juga ada ritual khusus di dalam sini yang tidak bisa saya buka untuk memanggil Nenek Gayung. Oke teman-teman ya, tetap station ya. Belakang, biar teman-teman ngeliat ya, ininya apa namanya, prosesnya ya. Kita coba pasang tripodnya dulu teman-teman. Mohon maaf ya kalau goyang-goyang ya. Oke ya teman-teman ya, saya coba ke depan, kamera saya taruh di belakang, saya coba ritual ya. Mudah-mudahan berhasil, saya bisa wujudkan Nenek Gayung membuka gerbang gaibnya teman-teman. Oke teman-teman ya. Sini Nek. Angin, tiba-tiba angin teman-teman, angin kencang. Angin kencang teman-teman, lilin saya mulai padam. Nek, wujud Nek. Nek, ada sesuatu buat Nenek. Hadir Nek, hadir Nek. Oke teman-teman, ada yang mau datang teman-teman. Mudah-mudahan si Nenek Gayung ya. Astagfirullahaladzim, di depan teman-teman. Dekat seperti ini ya teman-teman ya. Kita tahu si nenek itu mau muncul ya. Hadir Nek. Kemana dia?